Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan berencana melepas program mudik gratis Lebaran bersama Gubernur Jambi pada 3 April 2024 mendatang di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jambi kembali akan meluncurkan program mudik gratis bersama Gubernur Jambi Al Haris. Setidaknya ada 3 hingga 4 unit armada yang bakal disiapkan pada mudik gratis Lebaran 2024 kali ini, dengan menargetkan 200 orang penumpang yang akan menaiki bus dengan rute tujuan Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, serta Pati dan Solo. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa. Dirinya menambahkan bahwa keberangkatan pemudik akan dicanangkan pada 3 April 2024 di Terminal Alam Barajo oleh Gubernur Jambi Al Haris. Kita sedang menyiapkan mudik gratis seperti tahun kemarin. Paling tidak ada 3 armada atau 4 armada nanti yang dibantu oleh Pak Gubernur mudik gratis ke Pulau Jawa. Sekitar itu sedang pencanangannya, kuotanya kurang lebih hampir mungkin sekitar 4 ya, 4 kali 40 kita 200 orang. Akan dicanangkan insya Allah tanggal 3 di Terminal Alam Barajo. Itu rencana yang mungkin tanggal 3, nanti mungkin teman-teman media kita sampaikan. Ada rute terbaru Bang artinya tahun ini? Masih rute tambahan sudah kita pikirkan. Karena ketersediaan jumlah anggaran yang ada, dan namun demikian semangatnya tetap untuk mudik gratis ini dari bantuan dari Pak Mudik bersama Bu Haris. Mungkin besok pagi udah mulai berdaftar. Besok surat-surat pun sudah kita edarkan, dan kita akan seleksi betul yang harus mudik itu, jangan supaya bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan untuk mudik gratis. Bagi pemudik asal Jambi yang ingin mendaftar dapat menyiapkan dan mengisi data diri sesuai KTP. Bagi individu dan untuk peserta keluarga dengan 1 kakak maksimal 4 orang. Tempat pendaftaran berlokasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, nomor 76, Jambi. Pendaftaran akan ditutup sampai 1 April. Rian Chen, JEK TV melaporkan.